Nggih. Salut saya. Tep-tep dari guys. Pak RT lagi di mana ini, di jalan? Masih di jalan. Di mau masuk gerbang tol Kali Kangkung Semarang. Oh, Semarang. Siap. Iya. Mau ke barat. Oke. Okay. Kalau dari Surabaya ke Tulungagung jauh, Pak RT? Dekat, dekat. Oh, dekat. Siap. Dekat. Paling eh? Setelah aku Surabaya berapa ya? 4 ya? 4 jam. Jam, 4 jam, 4 jam. 4 jam ya. Oke, okay, ya. Wis. 4 jam. Maaf saya kalau ngomong agak kewenceng ya, Mas. Enggak apa-apa, biar telingaku ya. Rada budak marahi. Iya, enggak apa-apa, Pak. Itu Pak RT kan juga lagi di jalan. Wis, enggak ya. Apa-apa. Ya wis. Itu gerbang tolnya. Oh iya ya. Ya. Oke. Okay. Ini mau arah ke barat, saya anu ngedem mesin dulu. Oh, ngedem. Iya iyalah, ya. Nanti panas ya, Pak RT ya. Ya. Oh, itu ada yang nanya nih, Pak RT kapan OTW Minang katanya. Tunggu rek. Wis toh. Insya Allah saya agendakan ke Minang. Cuman kita nggak tahu kapan waktu dan tepat hari dan tanggalnya. Oh iya, hanya Allah yang tahu, Pak RT. Ya. Wis toh. Nanti pokok Pak RT gas. Wes, mesti saya umumkan gitu. Oke, mantap. Barakallah. Masalahnya gini loh, Mas. Dipercayai ya. Orang itu, gua kadung bilang kesana, ternyata nggak jadi kesana kan. Anak-anak ya. Pada nggak percaya sama saya. Orang kan iya. Yang dipercayakan mulutnya atau Mas? Gitu ya, loh. Saya juga ditanya-tanyain sama kawan-kawan, Mas. Jadi nggak umroh, Mas Yun, jadi nggak umroh ke sana? Ditanya-tanyain juga, makanya nanti lewat jalur hijau aja. Ya. Ya. Ya, yang penting doa terbaik lah buat ya. Mereka berdua. Ya. Seperti itu aja. Ya. Semoga sehat-sehat. Ya. Mas toh, ditunggu saya jawab, aja. Iya, saya jawab sama kawan-kawan tuh, Mas, ini yang ngasih umroh bukan saya hanya pelentara. Saya mendapatkan endorse umroh itu aja sebenarnya. Oke. Okay. Tali penyambung gitu. Ngerti Semarang. Ya, ya. Jawa Timur. Wah, Roni ya. Geuntran-untran ya. Gas sopan. Roni 15K tuh viewernya. Ya. Rongkat. Kalau Mas Minang ya? Minang asli, Bang. Wah. Kalau dari Lampung ke Minang berapa hari? Oh, itu dapat 1 hari 1 malam lagi. Weh, jauh lagi itu, 1 hari 1 malam. Kalau dari Lampung, iya. Ya. Pokoknya perjalanan Jakarta ke Pak Minang itu lewat jalur darat 28 jam. 28 jam. Ya. Biasa riri. Yes. Semoga selamat tujuan teh. Amin. Nggih. Wah, berkah selalu. Itu Pak RT selalu. Lagi OTW Minang baru sampai Semarang arah Merak. Enggak loh, ini jangan ngada-ngadai kawan. Itu coba liatin pintu tolnya di mana itu. Aduh. Kali Kangkung. Kali Kangkung, Rek. Semarang. Marang. Mau nanti ini kok nanti berarti besok ya? Besok ya. Saya di Merak live lagi. Oh, di Merak. Oh, ya. RT mau ke Lampung. Ya, insyaallah. Masalahnya kan ini belum gini toh, Mas. Mobil saya disuruh sama teman kebetulan gitu loh. Iya, iya. Tinggal sopirnya yang di Lampung itu mau nganter ke Merak enggak? Kalau enggak mau nganter ke Merak, terpaksa sayalah yang ke Lampung. Oh, gitu. Okay, ya. Okay. Tapi yep. Kalau dari Lampung kebablasan ke barat lagi kita juga enggak tahu. Wah. Des, ini udah semua itu kan. Ya. Semua itu kan kita enggak tahu toh, Mas. Iya, wis. Nanti gimana itu kita nggak tahu loh.
masalahnya. Iya kan? Iya benar. Ya. Kalau nganu yo palek memastikan saya kesana, ini modelnya wah enggak masuk itu. Oh, enggak bagus itu. Entertainment-nya enggak ya, bagus itu. Iya. Ya wes lah Pak RT, hati-hati di jalan ya. Siap-siap, oke Mas. Oke, salam sehat selalu. Siap-siap. Ya, amin. Ya. Waduh, Pak RT kayaknya. Main mata lu. Wah. Hei, wes sapa kok yang beb iki? Ayo, Mas. Hei, baru kemarin. Semalam aku naik ke room kamu bilang aku. Kita konsep pecah. Dengar dulu. Kok malah main dulu. Iya toh, caca sobat ngerti malah ketawa. Dengar dulu, semalam kamu naikin aku, kamu bilang aku waria. Semua penonton pernah bilang aku waria, yang aku pakai kam ini mata doang. Ingat nggak? Yang mata doang aku bikin kameranya, dibilang aku waria cowok. Iyu, ayang men, I miss you. Cah, ojo main guyu eh. Kamu ketawa. Aku enggak enak. Kamu kangen gak sama aku? Kamu kangen gak sama aku? Rumahmu mana? Jawa Barat. Kamu lagi OTW kemana? Aku OTW Jawa Barat. Yes. Kamu pasti mau ngunjungi aku. Aku tahu. Gocah kok koyong kemecer toh ya Allah. Ayang, kamu ngapain di pinggir jalan? Hah? Kamu ngapain di pinggir jalan? Hah? Nganu, ini lagi istirahat. Mau kemana? Mau ke Jawa Barat ya? Jam berapa nyampe biar aku samperin? Gaste, menengoh. Biar aku samperin. Di mana? Mau mobilnya. Iya, udah tahu aku pakai mobil putih, tahu aku. Kan kamu udah bilang mau pakai mobil putih. Gaste. Bojoku ning iso gaste. Eh, ayang. Terima kasih buat semuanya kamu yang sudah ngedit. Satu mawar, dua mawar, aku terima kasih banyak yo. Saya nggak bisa nyebut satu persatu. Iya, tapi yang betul. Jelas saya mendoakan panjenengan semuanya yang ada di room ini semoga diberi rezeki yang banyak, diparingi panjang umur. Kemarin aku dibilangin cowok guys sama Pak RT pas naik di roomnya. Mau ke Merak kamu? Mau nemuin aku? Sorry. Tadi kamu bilang mau nemuin aku ya? Sorry ye. Bang. Emangnya gue cowok apaan? Ih, kok kangen bilang aja sih. Apaan sih? Tep lah teman-teman. Bang. Kali dua. Bang. Ulan. Kamu kok sekarang ganteng? Apa? Kamu kok ganteng? Cebek-bebek. Pandang aku dong, bikin begini dulu. Kemarin kan kita bikin begini ya. Bikin di sebelah sana, ke sebelah sana. Kita bikin romantis. Bikin romantis. Cangkeman. Terus kamu di rumah sama siapa? Sendiri loh sayang. Eh? Sendiri. Cangkemel omong aja bisik-bisik setan. Sendiri. Oh. Kalau di rumah sendiri, kalau kamu di rumah sendiri, ya toh. Di sini masih ada hati yang kosong. Hati-hati juga kosong. Hey, kamu tadi pakai Pampers enggak? Belum, lupa. Aduh, mati gua. Gimana dong? Ngompol, nanti kompol. Hei, yang di samping jangan ngegas dong. Bungkus. Kita kan lagi bergomba. Bungkus. Aku lencu dibantem bojoku ngomah. Kan kamu bilang kangen sama aku waktu itu. Eh?
Kalau waktu itu kamu bilang kangen sama aku, tatap mataku dong. Enggak. Kenapa enggak mampu? Enggak mampu tatap mataku. Pel tuh ya Allah. Kamu enggak mampu tatap mataku. Enggak. Anakmu papat. Sebenarnya apa papat? Itu kan semua dari kamu loh. Anaknya papat re, ojo tebang, teping, bungkus. Kata siapa? Eh, kamu jangan bikin gosip ya. Kamu jangan bikin gosip ya, itu Bang. Itu aja papi. Mana papi? Bang, yang kedua aja sih gak apa-apa, Bang. Apa? Jadi yang kedua boleh. Nah, selogrek. Aku masih single, tau. Ya, weh, sehat-sehat ya. Kecap. Mana papi? Mana papi yo? Pirana itu. Pirana. Assalamualaikum. Ya Allah, Fer. Ya. Kenapa? Kenapa, Pak? Fer. Hah? Fer. Kamu turun aja ya, Fer. Ya Allah, Gusti pengiran. Kenapa? Fer, please. Kenapa dulu tadi? Eh? Kenapa? Lawakmu adikku. Ya enggak apa-apa, tadi aku habis PK loh, tapi dia HP-nya meledus. HP-nya siapa? HP-nya itu Pangeran Blondong Kayu, Mama Srido. Kenapa lu wong HP bagus kok? HP-nya enak habis dibenerin ke bengkel las. Enggak tahu, tapi HP-nya tadi lag, meledus katanya. Oh, alah. Oh. Itu kok malam Jumat ada di tol ngapain, Pak? Ini mau OTW ke barat. Iya, Pak. Ini masih nyampe tol Kali Kangkung Semarang aku, Fer. Oh, gitu. Sama siapa, Pak? Sama anu teman. Pak, nanti kalau ketemu sama itu bilangin dibawa lagi HP-nya, dibenerin lagi gitu biar enggak beledus. Anu, rumah masak apa? Masak udang, mau enggak? Jowe sehat-sehat yo, Fer. Sumpah please. Aku nganu apa? Nervous. Ya udah, Bapak lanjut dulu ya, Pak. Siap, oh, sehat-sehat, Firana. Iya. Semoga lancar rezekinya, panjang umur, banyak rezeki. Ya amin, Bapak juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Ya. Aduh.